Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, rekod tertinggi 24,599 kes negeri luar Lembah Kelang membimbangkan. Berita sepenuhnya, jumlah jangkitan baru kes COVID-19 yang dilaporkan setakat jam 12 tengah hari tadi adalah 24,599 kes berbanding 22,642 kes semalam. Ini menjadikan kes kumulatif terkumpul sebanyak 1,640,843 kes. Tiga negeri mencatat paras tertinggi hari ini semuanya di luar Lembah Kelang. Negeri-negeri itu adalah Sabah, Pulau Pinang, dan Johor. Sabah mencapai paras tertinggi 3,487. Ia juga adalah hari ketiga berturut-turut yang menyaksikan kes di negeri itu tersebut melebihi 3,000. Sementara itu, Johor buat kali pertama mencecah 2,000 kes. Ia mencatatkan tahap tertinggi pada 2,785 kes. Pulau Pinang juga mencatatkan tahap tertinggi pada 2,078. Ini kali kedua jangkitan baru di negeri itu melebihi 2,000 kes. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.